Michael Kojo Asian, lahir di Accra pada tanggal 3 Desember 1982. Ia lahir dari ibu bernama Aba Kiandoh dan ayahnya James Asian. Michael Asian adalah anak yang rendah hati dan cerdas selama masa kecilnya di sekolah. Ia memulai karir sepak bolanya setelah lulus dari Saint Augustine College dan kemudian bermain di sebuah klub lokal bernama Liberty Professionals. Nama Michael Asian mulai dikenal ketika ia bermain di kejuaraan dunia usia 17 FIFA 1999 di Selandia Baru. Para pencari bakat Eropa mulai memperhatikan permainan Asian. Tak lama setelah itu, Asian menjalani uji coba di Manchester United pada bulan April tahun 2000. Ia bermain dalam kekalahan tim usia 17 klub tersebut atas Derby County. Sebenarnya, Manchester United pernah menawarinya kontrak, akan tetapi Asian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin kerja di Inggris. Asian memulai karir profesionalnya dengan bermain untuk Liberty Professional di tanah airnya. Pada tahun 2000, ia hijrah ke Prancis dan bergabung dengan Bastia. Asian menjalani 3 musim dengan tampil sebanyak 60 pertandingan sebelum akhirnya ia bergabung dengan Olympique Lyon pada tahun 2003. Bersama Lyon, Asian memenangkan 2 kali gelar liga dan pertama kali bermain dalam Liga Champion. Selama 5 tahun berkarir di Prancis, ia akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Prancis. Hanya bertahan 2 musim di Lyon, Asian kemudian membuat Chelsea kepincut. Ia kemudian memilih hijrah untuk membela Chelsea di Premier League. Michael Asian menandatangani kontrak bersama Chelsea dengan nilai transfer sebesar 24,4 juta pound sterling atau setara dengan 453 miliar rupiah. Di sana, ia berhasil membantu Chelsea meraih 2 gelar juara Premier League, 4 trofi Piala FA, 1 trofi Piala Liga, Community Shield, dan 1 trofi Liga Champion. Chelsea menjadi puncak karir Asian, meski dalam perjalanan karirnya di London itu, ia tak jarang harus absen panjang karena cedera yang ia alami. Michael Asian bahkan akhirnya dipinjamkan ke Real Madrid pada musim 2012-2013. Menandatangani kontrak peminjaman selama 1 tahun, Michael Asian hanya berhasil mencetak 2 gol untuk Real Madrid. Setelah itu, ia kembali ke Chelsea dan menjalani musim terakhirnya di sana. Sudah tak mampu bersinar lagi di Chelsea pada musim 2013-2014, di mana ia total hanya bermain selama 9 pertandingan di semua kompetisi, Asian akhirnya berlabuh ke Italia dengan bergabung bersama dengan AC Milan dengan status bebas transfer. Pemain asal Ghana itu menandatangani kontrak selama 1,5 tahun bersama dengan AC Milan. Saat itu, sudah tak ada lagi yang spesial dari Asian. Terakhir, sebelum ia bergabung ke Persib Bandung, Asian memilih hijrah ke Yunani untuk membela Panathinaikos. Di sana, ia menjadi pemain bergaji tertinggi, yaitu sekitar 800.000 euro. Sempat menderita cedera serius di awal kedatangan, jelang musim baru 2016-2017, klub tersebut pun sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan Asian. Pasar Asia pun mulai diliriknya. Pemain asal Ghana itu sempat diisukan berlabuh ke Thailand untuk bergabung bersama dengan Muangthong United. Namun, kesepakatan kontrak gagal tercapai dengan klub tersebut. Setelah itu, Michael Asian memutuskan untuk bergabung dengan klub asal Indonesia, Persib Bandung. Pemain yang sempat membela Real Madrid itu dikontrak untuk 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Sederet prestasi yang pernah diraihnya diyakini menjadi alasan utama Persib Bandung nekat memboyongnya kala itu. Namun sayang, petualangan pemain Ghana itu harus berakhir di 1 tahun masa kontraknya. Performa yang tak kunjung membaik dan kalah bersaing dengan pemain asing lain, di mana PSSI hanya memperbolehkan maksimal 4 pemain asing dalam 1 klub, menjadi alasan utama manajemen Persib melepas Michael Asian.